sendiri. Jadi ini, kan kalian sudah bekerja di Sukakarya, menjadi bagian dari keluarga Sukakarya udah cukup lama ya, nggak hitungan bulan ya. Pasti saling kenal, kemudian ada perasaan tertentu mungkin ya yang harus kita jaga di Sukakarya, yang akan kita tinggalkan di Sukakarya gitu ya. Nah, pesan dan kesan kalian sebelum berpindah dari sekolah Sukakarya buat rekan-rekan kita apa? Pindah dulu. Ucapan adalah doa, bos. Iya, saya pindahnya ke Antapani, ini deket kok dari Sukakarya. Apa sih? Apa ya? Saya kesannya dulu. Kesannya dulu. Pertama masuk Sukakarya itu digantiin Buria ya? Waktu lahiran ya? Iya. Sebenarnya nggak niat, awalnya tuh nggak niat, cuman karena apa sih, pertama tuh waktu ibu kepala sekolah Bu Tati ya, Bu Tati katanya ada guru kelas 5 yang sedang melahirkan, katanya kelasnya kosong. Terus apa ya, awalnya ya udah dicoba dulu karena katanya sekolahnya masuk pagi semua. Terus setelah dicoba, saya pikir waktu berapa bulan sih, Bu? Tiga bulan. Waktu itu 3 bulan itu belum terlalu kenal deket banget sama guru-gurunya, masih batas biasa aja. Maksudnya ya udah ini guru-gurunya gitu. Walaupun dari kesan pertama guru Sukakarya sangat baik. Enggak, ini bukan ini ya, bukan kampanye. Enggak, beneran, emang benar-benar baik banget, welcome banget ya. Pokoknya memposisikan ya udah rekan kerja, tapi dari awal juga sudah menunjukkan kekeluargaannya. 3 bulan pikirannya awalnya mau keluar tuh ya kan, nggak diterusin, cuman karena isi, terus takdir juga sampai berlanjut dari tahun ke tahun sampai sekarang. Semakin hari semakin kenal mereka, apa ya, baik-baik banget. Udah nggak sungkan, bukan cuman rekan kerja tapi ya keluarga ya, kayak ibu sendiri ya. Ya, yang satu kayak ibu sendiri, yang satu kayak kakak sendiri. Mereka nggak sungkan aja gitu, kita udah nggak sungkan banget. Terlalu kakaknya yang mana? Iya, kakaknya yang muda-muda. Enggak gitu banget. Emang kakaknya yang mana? Kan aku masih muda, yang paling muda. Suka ngeliat waktu awal-awal masuk tuh dia tuh benar-benar dekatnya sama ini, jadi sama si Buria. Karena Buria. Iya kan, saya dulu ngegantinya Buria. Ya nggak, Bu. Ya enggak dok, semuanya juga kayak kakak-kakak saya. Ya senior juga kayak kakak-kakak, walaupun mereka juga kayak ibu. Pokoknya udah gak sungkan banget lah. Sangat-sangat nyaman. Sebetulnya sangat-sangat nyaman dan gak mau pindah. Cuman karena apa ya? Karena takdir juga mungkin. Takdir yang harus memisahkan. Iya. Kok sedih sih? Boleh nangis. Udah, pokoknya kesannya satu, nyaman banget sama orang-orangnya, sama lingkungannya, sama murid-muridnya juga, semuanya bikin nyaman. Itu kesannya. Pesannya tetap kalau nanti aku jadi pindah terus aku main ke Sukakarya, jangan dianggap orang lain ya. Terus jangan diusir. Terus apa ya, tetap jadi keluarga Sukakarya yang sekarang. Pokoknya gitu, tetap jadi guru Sukakarya sampai sekarang, tetap baik-baik. Apa ya, nggak bisa ngomong, udah. Pokoknya yang kayak gitulah, udah. Nggak mau diterusin ngomong, mau. Gue. Apa dulu
kesannya. Kesannya gimana ya? Bismillah, jangan baper. Aku udah ngomong gitu juga udah baper. Oh, kan nangis. Kayak mau kemana aja tau gak sih ini? Oh. Gak bisa, kenapa ya gak bisa ya? Ya kalau kamu lebih lama. Udah, bisa. Gak ada tisu sih. Ada akbang. Soalnya di tisu. Ada. Bis tapi tisu. Ya, buat gak stroke ya. Kalau saya stroke bisa menahan. Udah. Apa sih tadi teh? Kesannya lu. Oh, kesannya. Kesannya teh. Masuk suka karya itu 2011 ya, begitu lulus kuliah langsung. Terus kuliah langsung ke Sukakarya. Pertama tahu dunia kerja kayak gimana, pertama tahu rasanya jadi guru kayak gimana, guru yang sebenarnya ya gimana. Terus ternyata itu tuh jadi kayak semacam keluarga kedua. Keluarga kedua gitu. Karena kan memang dari sekolah rumah kayak gitu. Terus ya walaupun terkadang memang ada prinsip-prinsip yang gak sesuai gitu ya, tapi gak kan sama. Gak sama, tapi kan itu kan jadi apa ya namanya, tempat belajar juga gimana caranya bersosialisasi, gimana caranya juga buat menghadapi ya kenyataan. Ternyata teori yang ada di kuliah itu beda dengan kenyataan, sampai kenyataan kayak gitu. Terus ya di situ juga belajar buat mempertahankan prinsip ya, biar nggak kabawa sahaba gitulah. Jadi banyak banget sih itunya, apa, pembelajarannya banyak. Kesan ya. Terus guru-gurunya? Kalau ke guru-gurunya, wah itu mah gimana tuh? Gak bisa. Bisa. Tahan. Guru-gurunya. Guru-gurunya. Guru-gurunya dari mulai siapa ya? Dari mulai ibu-ibu yang udah senior itu. Baik banget. Oh, baik banget lah. Udah itu mah kayak apa? Ibu sendiri. Kayak ibu sendiri, udah gak canggung ngapa-ngapain ya. Gak suka ngapa-ngapain. Teman-teman yang seangkatan juga udah kayak apa ya? CS. Iyalah. Kakak sendiri. Kakak sendiri, adik sendiri ya gitu lah. Kita gak canggung ngapa-ngapain. Pokoknya udah kayak rumah kedua aja bagi saya. Kok makin simpelan sih ngomongnya? Aduh. Udah ya? Udah. Akhir pesannya gitu. Barangkali itu sebenarnya ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu diperbaiki. Oh, yang perlu diperbaiki. Kalau dari segi personal antar kan kerja gitu mah udah is the best banget lah, udah paling baik kayaknya dari sekolah manapun. Nggak bisa kita samakan, maksudnya nggak bisa kita temui rekan sekeluargaan di Sukakarya. Meren iya. Sih kata yang udah-udah juga ya. Gitu berinya paling beda, nggak ada persaingan apa-apa di Sukakarya ya, tidak ada yang menjatuhkan. Pokoknya itu kan memang benar-benar kekeluargaan, bukan untuk maju sendiri dan bukan untuk yang seperti itu. Pesannya mah hanya apa ya, terus kompak, terus maju, terus berkembang, terus lebih baik lagi pokoknya. Terus semangat ya, tetap semangat siapapun yang jadi pemimpinnya. Tetap jangan merubah
pribadi. Hubungan ya, hubungan personal kita apa aja harus kekeluargaan biar makin asik. Makin asik. Makin asik. Makin asik. Oh iya. Gue dada. Iya ya, mereka makin asik ya, kita pindah. Kita udah. Pede banget sih kita. Oh, iya. Tahu-tahu enggak pindah. Jadi enggak sih pindahnya udah nangis di sini. Jadi ya kalau urusan jadi atau enggaknya nanti gimana Allah ketentuannya ya, nanti kalau misalkan enggak pun atau iya pun tetap jadi sebuah memori ini ya, karena udah tertanam juga sama diri kita semua pengalaman, semua keseharian kita di sekolah udah benar-benar kayak rumah kedua tiap hari ketemunya ya. Ya udah tau lah sifat-sifatnya baik buruknya udah tahu. Udah saling memalumi juga. Sudah tahu tidak? Oh dia mah. Terus kalau udah tahu malu. Kalau dideskripsikan dalam satu kata, bisa nggak suka karya itu apa sih? Hebat, keren, nyebelin atau? Suka karya. Oke. Global. Global. Apa global berarti kan? Global. Apa suka karya ya keluarga. Keluarga. Ya, keluarga. Sama ya. Keluarga. Keluarga. Sudah, terima kasih untuk memberikan pesan dan kesannya untuk warga Sukakarya. Semoga sukses terus di tempat yang baru. Ciao. Amin.